ini be ngelapa anak masuk kena efek sekolah online bis telah kota telah apa suasana itu bu lo kontra yang ada bu ye bang tak ada tak nanti yang lu lu nyalok baju ya lo lo aneh ya bang tak lo nanti muka lo tuh nyalok baju lo ye yeah. Tuan tiang ya bang tak. Nana tak. Nanti jam. Apa abu tu di bawah gati tas ni? Anu, buku ni. Pelajaran di jani gen nak abu, di bawah bawah itu ngabu tak? Ii, sintawang pelajaran di jani jam kejangan abu. Yang kau mau lah, kau masuk lah. Nana. Nih berangkat pelajaran yang ni. Hati-hati nak, lo. Nah, ada. Sepi banget. Ini orang muridnya masuk tatap muka. Gigisan tuyuh he, ngain nampak naki tugas. Melajah Jumat, dua pusing. Belok payu panak awake. Naro orang ngai tugas, nyebak bungot ni. Awake orang ini tunden ngai. Weh, bangsa. Betul ni antem tak? Bau leng gipi awake ngajang-ngajang. Eh, belum tak pindah. Eh, malu kena. Lagi muka lo tu sikit. Saki. Apa ada gitu? Mengalir ngalir. Kontreng. Apa kabar ada di batu tas ini tu? Ngapa buku kan? Nanti lah kamu naja sini. Memang tu saya patut saya baca tiap pertan habis sini tu. Dan akhirnya saya buku ini saya kontreng. Kenapa sini? Ya aja. Cocok kan? By the way, kalau lagi sedang tepuk cahaya di mokok ini ya nih. Ini baju ini bekelet gitu. Iyalah, biasa. Aku kan nak makan lo geng gini di Jumat. Ih, pantes. Kita nih langsung ngaji, wontok. Selam manis. Jadi kok nu manis sama aku, Treng? Eh, nyelurang. Mana sih berhilang? Selam negen nu. Nah, jeleng sama aku, Treng. Masih kebangin aja aja, polonya jadi di sekolah mata lo nggak sana. Gaya kaki, wontok. Macam datang tuh. Main jalan tuh, pengalaman telat nih. Nah, mai ber. Ih, kata kita polonya menjalan nih. 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 Ih, kata Kontren, aku tak masuk oh. Mana sih kau ni? Mana ni? Renovasi orang je buruk. Mana sih? Anak-anak masuk dulu ya. Ntar ibu yang nyusul. Terus bakunya ada ibu siapin kok di sana. Iya, bu guru. Eh, tak. Mek mau bu ke ruang kelasnya. Mena emeh, belajar yuk. Eh, kontren, ada orang sekitar tasik. Eh, bat ngaji. Eh, si pedalang tasik uwek gitu nyanan. Emang nan duwe nyanan kan pin beli yang baru ya memeyangi. Memeyangi nak kulos gaji sing kare memen cai ini. Bet mekilit. Kayang batas ini tuh kilit kabel memen cai ini. Sing kilit kabel tuh. Mana apa tuh? Kecicingan. Ih. Ini apa? Ih. Benar ya gini nih ruang kelas itu, oh. Ya, sana mana ya, Treng? Ini ruang kelas sih, Treng. Ih, tumben ya tatap muka begini. Kalau kali gini-gini aja aku melanggar. Tapi belum masih, Treng. Cari warung lesehan, Treng, oh. Kita belajar di alam bebas. Tuh, tinggalin tuh, bebas ngalih poh. Bebas ngalih gedang. Nanan mengasuh aja ngerujak, Treng, ya. Itu. Pesan buku ni kalau teka buku yang nanya itu mama mana di lemari ni? Matren, ada yang yuk. Pesan pesan kita. Ah, ini kepesan ya, oke. Cek buku apa dah tak buat tren? Yang tak buat buku ini uli tema 1 sampai tema 50. Cara pelajar teladan saya tren. Kawan pelajaran yang ni, kerjaan yang bapak yang pas tinggal lagi jadi guru. Iya, makanya pesan buku ni.
ciki-cikian apa suangnya? Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu Guru. Mimi, adi mareme kalau libur, ciko ayah kini goban murid deh. Gimana anak-anak situasi tempat di sini? Kalian suka kan? Mudah-mudahan kalian suka ya. Suka banget Bu Guru. Syukurlah ya anak-anak ya. Semoga kalian tetap sehat. Oh ya, anak-anak sebelumnya Ibu mohon maaf ya. Karena kita proses belajar mengajar kita kan di sini nih. Jadi karena kelas kita direnovasi, jadi kita ya yang penting kita tetap belajar nyaman ya anak-anak ya. Iya Bu Guru. Ya kalau gitu Ibu absen dulu ya. Kok cuma dua orang sih? Yang lain pada kemana ya? Mungkin pada stres Bu Guru dengan keadaan seperti sekarang ini. Saya ini stres. Ibu absen dulu. Ketut Bontok mana ya? Saya Bu Guru. Oh ini yang namanya Bontok. Sesuai sama namanya ya. Agak bulat-bulat gitu orangnya. Betul Bu Guru. Bulat-bulat kayak bakso tenis. Terus, lo koncring yang mana ya? Aku Bu Guru. Kalau kamu pasti bawaannya cerewet ya? Betul Bu Guru. Ini cerewet ya Bu Guru. Kayak cencang kebes. Lama banget libur ya. Apa kabar kalian sama liburan? Nggak baik Bu Guru. Yo cereng ya. Iya betul Bu Guru. Loh, emangnya kenapa? Kalau buat tugas sekolah selalu dimarahin orang tua Bu Guru. Kenapa dimarahin? Karena tugas sekolah kita suruh orang tua yang buatin Bu Guru. Ya cereng ya. Gak boleh begitu ya anak-anak. Karena tugas sekolah itu kan tugas kalian, bukan orang tua. Orang tua kalian itu cuma sebagai pembimbing saja. Terus kalau orang tua yang ngerjain PR, kalian ngapain? Main game Bu Guru, kan ngabisin kuota sekolah. Mengerti ngomong gitu, tawa aja Bu Guru. Baik, mulai besok PR harus dikerjakan sendiri ya, tidak boleh orang tua. Kalau sampai ketahuan, akan Ibu hukum. Lari 100 kali. Bangke baca itu. Kalian mengerti? Mengerti Bu Guru. Ingat, kerjakan tugas sendiri. Kalau kalian tidak tahu, baru nanya sama orang tua. Paham kan kalian? Paham Bu Guru. Tok, namun kita orang kan belum kerja sih ngerti tok. Pang orang tua nih ngainan tugasnya bekerja. Serah kita ini betren. Nah, karena sekarang kita baru belajar tatap muka dan juga saling mengenal satu sama lainnya, maka dari itu sekarang anak-anak boleh pulang ya. Hore! Mimi, bocor lah pakai apa buku buat ini? Kalau ceng laja? Tugasnya kerjakan di rumah ya anak-anak ya. Nanti tugasnya Ibu akan kirim lewat WA ya. Selamat pagi anak-anak. Sampai jumpa. Naik neng, mulai ba. Pempen bukunya cair apa tuh ngasih ini besok laja? Kemulai betrena.